teman-teman. Teman-teman saya ya masih bisa menyiapkan ingredient. Mana kabar kalian di sana? Tentunya baik-baik saja kan? Seperti keadaan saya sekarang di sini. Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya, kemudahan, kelancaran dalam segala sesuatu hal. Oh ya teman-teman ya, tadi itu saya tuh pamit keluar sama majikannya. Soalnya udah berapa hari ini, sekitar 3 hari ini, badan saya tuh gak enak ya teman-teman, masuk angin kayak gitu. Kalau orang Indonesia tuh masuk angin kan biasanya itu udah pakai obat tradisional ya teman-teman, dikerok kayak gitu. Itu saya tuh kemarin sudah saya kerok sendiri bagian dada, cuman tuh rasanya tuh masih. Nah, kebetulan tadi ini kan hari Minggu ya teman-teman, saya itu ada punya teman baik di sebelah. Kebetulan dia libur, lalu saya minta tolong ke dia untuk mungkin bagian umum masanya. Dan alhamdulillah saya dikasih izin sebentar memajikan. Dan setelah selesai kerupanya ya teman-teman, saya ke pasar sebentar ke toko Indo cari sarapan. Nah ini saya dapat sarapan ini teman-teman. Saya ini gado-gado ya teman-teman ya, gado-gado. Ini gado-gadonya, ini bumbunya, dan ini ada kerupuknya lengkap teman-teman ya. Saya juga beli onde-onde. Sekarang mau makan gado-gadonya ya teman-teman ya. Isinya dipisah, harus pakai sendok ya teman-teman. Ada kentang, tahu, tempe, tempe goreng ya teman-teman. Lontongnya isinya lumayan banyak ya teman-teman. Tapi lontongnya agak nasi-nasi kayak gitu ya teman-teman, kurang tanah nasi lontongnya. Di telur masam tadi masih hangat ya teman-teman, soalnya masih pagi. Saya tunggu tadi jam sekitar jam 9, jadi masih hangat. Nah, ini bumbunya, ini bumbunya. Sekarang tuang bumbunya ya teman-teman. Bumbunya cukup banyak. Saya mau tambahin kecap ya bumbunya. Nah ini dia penampakan kado-kadonya ya teman-teman. Soal rasa saya review sebentar lagi. Mantap. Ini kerupuknya, kerupuknya lumayan banyak ya teman-teman. Sudah siap teman-teman. Sekarang saya mau makan ya. Wow, porsinya cukup banyak. Sekarang saya mau coba lontongnya dulu. Mari makan teman-teman. Lumayan enak. Ya, pedes.
Ini telurnya ini satu ya teman-teman. Ini ada tomatnya juga. Ya. Saya tuh suka banget dengan makanan favorit. Sayangnya itu lontongnya masih agak nasi, tapi kalau rasanya enak. Ini tadi harganya berapa ya? Gado-gado sama onde-ondenya isi 3 37 teman-teman. Ini 12. Nah ini 25. Kalau berharap. Emang orang Indo ya teman-teman ya, kalau badannya nggak enak itu, kalau cuma minum obat belum dikerok itu rasanya ada yang kurang ya teman-teman. Ini tadi setelah dikerok nggak lumayan, nggak lumayan enak teman-teman ya. Setelah dikerokin tadi badan saya terasa enak, nggak enteng kayak itu teman-teman. Orang Indonesia rek biasa kerokan, ada juga yang nggak biasa ya teman-teman. Kalau saya tuh nggak biasa kerokan. Ini hari Minggu ya teman-teman, tapi saya nggak libur, majikan kerja semua. Mulai potong ya. Enak menurut. Aduk-aduk biar rata. Ini sayurnya ada toge, ayam panjang sama sawi ya teman-teman. Porsinya cukup banyak. Kalau Indo itu sekitar 50 ya teman-teman. Ini 12, kalau Indo sekitar 24 atau 25.
gitu. Tergantung krus ya, teman-teman. Yakin gue enak ya. Habis keruan. Langsung makan gado-gado. Mantap. Wow, jatuh. Ceplok lah. Enak. Tempe. Yakin enak, teman-teman. Pedesan. Soalnya kambingnya nih banyak. Yeah.
porsinya cukup banyak teman-teman ya. Baiklah teman-teman ya, selamat berlibur buat kalian, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, pakai masker, bawa sanitizer. Selamat weekend, selamat berhappy-happy bagi yang libur, saya kerja tapi juga happy. Terima kasih sudah menonton video saya ya. Buat kalian yang belum klik tombol subscribe like, buruan ya diklik supaya saya semakin semangat bikin videonya. Serta jangan lupa untuk tinggalkan komentar ya teman-teman, sarannya, kritikannya saya tunggu. Selamat berhari Minggu, selamat berhappy-happy buat kalian. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum. Bye-bye.